Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan bagaimana cara plot gambar-gambar ini menjadi file PDF. Kita langsung saja ya. Itu cara yang pertamanya, Ctrl P. Pakai Ctrl P aja, terus di sini kita cari previous plot dulu lah, biar settingannya sama kayak sebelumnya. Karena di sini udah ada, nah, pilihannya cari yang AutoCAD PDF General Documentation aja. Kemudian ukurannya ditentukan. Ini pakai ukuran kertas A3. Selanjutnya, ini disetting dulu. Diperiksa aja settingan itu, nanti ada di khusus ngebahas plot style table ini. Oke. Fit to prefer, ini center the plot, namanya udah di setting landscape. Selanjutnya kita pilih klik, terus klik lagi preview dulu ya, karena udah oke. Kita plot. Ditentukan target penyimpanannya. PDF kita bikin folder baru 7 Januari 2020. Jadi ini gambar udah saya bikin sebelumnya, tapi ada revisi. Kita kasih judul cover. Ini plot PDF dengan cara seperti ini, nanti hasilnya satu file satu halaman. Banyak cara sebenarnya, tapi karena kondisi gambarnya seperti ini, maka saya pakai cara yang barusan itu. Jadi satu halaman itu satu file. Tapi bisa digabungin dengan cara menggunakan PDF binder. PDF binder tuh ada di video saya sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Karena tadi udah disetting, selanjutnya previous plot. Nah, otomatis mengikuti. Previous plot itu artinya settingan plottingnya itu sama dengan yang sebelumnya. Oke, kita lanjut. Kurang pas. Review lagi. Boy, ininya terlalu tebal. Terlalu tebal. Kita ganti dulu settingannya. Nah, ini dia. Ini di sini masalahnya nih. Review lagi. Ya, saya rasa udah cukup. Selanjutnya plot. Kasih angka 1 aja. Halaman 1. Save.
Ini lagi lemot banget nih, gak tau kenapa. Oke, sama kayak sebelumnya. Tiga. Oh iya, kenapa saya tinggal klik tombol spasi langsung muncul dialog plotnya, yaitu karena sebelumnya udah pakai perintah Ctrl P. Jadi kita gak usah ngetik lagi, tinggal enter atau spasi. Oke, proses plot udah selesai. Selanjutnya kita gabungin file yang terpisah tadi dengan menggunakan PDF binder. Oke, ini di sini kita ada filenya. Sekarang kita buka dulu PDF bindernya. Ini dia. Terus add file. Salah. Salah. Push. Kita pilih semua. Covernya naikin ke paling awal. Oke, udah selesai. Kita klik bind. Terus taruh di sini dengan judul gambar masjid Anur 7 Januari 2020. Sip. Yes, sudah menyatu. Oke, selanjutnya mau saya kirim. Oke, ngirim lewat email. Ya, cukup sekian cara plot PDF dan menggabungkan PDF. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas jika ada kesalahan. Dan jika ada kritik dan saran, silahkan tuangkan di komentar.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.